Demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Palembang, Dinas Kesehatan Palembang telah menerapkan program Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD untuk 40 puskesmas di Kota Palembang. Menurut Letiziah, PLT Kadinkes Kota Palembang, saat ini telah ada 40 puskesmas di Palembang yang telah menerapkan program BLUD. Artinya puskesmas tersebut akan independen dalam menentukan kebijakan terhadap pendanaan, serta dapat melakukan rekrutmen tenaga kesehatan sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Puskesmas mempunyai fleksibilitas. Fleksibilitas dalam arti mereka punya kewenangan menggunakan pendapatan fungsionalnya secara langsung. Misalnya untuk operasional mereka bisa, untuk beli pengadaan barang jasa mereka bisa sendiri. Jadi nggak mesti nunggu dari Dinas Kesehatan mengadakan tenaga baru. Mereka juga boleh mengangkat tenaga sendiri. Di tahun 2017, Dinkes Palembang kembali meningkatkan akreditasi di 16 puskesmas. Akreditasi ini meliputi perbaikan sistem administrasi, pelayanan pasien, dan sarana medis. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.